sahabatkompas.com. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa Jakarta International Stadium atau JIS dibangun untuk kegiatan olahraga. Hal ini ia katakan untuk mengklarifikasi pemberitaan yang menyebut bahwa JIS bisa digunakan untuk acara reuni akbar 212. Riza menegaskan, kedepannya JIS akan menjadi ruang publik, tempat warga bertemu dan berinteraksi dalam hal keagamaan, sosial, dan kebudayaan. Namun, untuk kegiatan non-olahraga tersebut, regulasi dan ketentuannya masih disusun oleh PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Riza menuturkan bahwa penggunaan JIS nantinya juga bisa digunakan untuk berbagai kegiatan seperti Stadion Gelora Bung Karno. Menurut Riza, regulasi dan ketentuannya mengenai penggunaan JIS masih dimatangkan. Selain itu, JIS tengah dalam tahap finalisasi dan belum melakukan grand launching. Oleh karena itu, Riza mengajak seluruh masyarakat yang kelak akan menggunakan JIS untuk menjaga seluruh fasilitas yang terdapat di JIS. Dengan begitu, Riza mengatakan, JIS akan terus menjadi stadion kebanggaan di Jakarta dan memukau di mata dunia.